Okay guys, kita turun guys, naik tangga lagi guys. Oh my god. Capek banget ya Allah. Udah dapet guys. Hai guys, alhamdulillah banget ya Allah. Akhirnya setelah muter-muter, akhirnya ketemu nih toko Malaysia. Alhamdulillah banget aku udah dapat hijab. Tadi beli hijab, beli tasbih, terus beli eyeliner, terus beli kutek. Tentunya ini halal semua ya. Ini halal semua, insya Allah. And you know guys, ternyata di toko Malaysia itu murah-murah banget guys. Sumpah murah-murah banget. Jadi hijab, ini hijab yang 4 itu 100. Jadi kemarin-kemarin aku beli di kota Samsipo, hijab di sana 103, tapi di sini di toko Malaysia 104. Lebih murah di toko Malaysia guys, sumpah. Terus aku juga dapat bonus kayak jarum pentul yang buat hijab. Pokoknya ini, aduh, gak nyesel banget deh. Oke guys, sekarang barang yang aku inginkan sudah dapat dan saatnya kita pulang. Oke guys, ini shoppingku hari ini. Ini tuh hijab ya guys, hijab semua. Terus ada tasbih, ada eyeliner. Tapi halal ya, eyelinernya halal. Terus ada kutek, kuteknya juga kutek halal. Terus ada daleman hijab. Jadi ini bukan baju, tapi lebih ke hijab. Oke, okay. Okay guys, saatnya kita pulang. Oke okay guys, kita bongkar belanjaanku hari ini, shoppingku hari ini. Nah, jadi ini dia. Ini habis sekitar kurang lebih $200, you know, dan ini termasuk harganya murah-murah. Oke okay guys, jadi
ini saya beli eyeliner. Ini yang satu $15. So guys, jadi ini eyelinernya halal ya, halal. Terus saya beli ini apa, kuku pacar, kutek. Dan ini kuteknya kutek halal, ini kayak sejenis henna sih. Oke, okay, the next, aku beli tas B. Jadi di rumah ada tas B kayak gini, tapi warna ini gold. Ini aku beli lagi yang warna hitam. Ini tas B-nya ini guys, 100 lebih isinya. Terus ini aku beli daleman. Ini ciput, harganya $15. Nah, ini saya dapat hadiah. Ini free gift ya. Free gift, oke. Okay. Ini ada hijab warna merah. Ini aku beli hijabnya 4 karena ini 104, guys. Murah banget sumpah ya Allah. Kemarin aku beli Zamsipo kayak gini 135 di toko Malaysia malah lebih murah banget. Ngat. Udah. Ini ada dikasih alamat. Kasih prosedur. Nih guys, alamatnya ya. Buka cabang baru nih guys.